Oke gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulannya channel Nalendra Menggali Wida berdasarkan Nox Influencer. Sekarang kita beralih ke Nox Influencer-nya channel Nalendra Menggali Wida. Di sini kita lihat jumlah subscribernya Nalendra Menggali Wida mencapai 807.000 subscriber, naik sebanyak 0,12%. Berikutnya rata-rata view-nya atau total view di semua videonya Nalendra mencapai 139,16 juta view, naik sebanyak 0,16%. Lalu kita beralih ke status channelnya Nalendra Menggali Wida, data diperbarui pada tanggal 19 bulan 10 tahun 2021. Dari segi channel Nalendra Menggali Wida menempati peringkat global di urutan 36.791 dunia. Peringkat di negara Indonesia menempati peringkat 1.383. Kemudian tampilan rata-ratanya atau rata-rata view per videonya mencapai 191,18.000 view. Dan dari segi tampilan rata-ratanya, channelnya Nalendra Menggali Wida menempati peringkat global di urutan 57.410 dunia. Kemudian taksiran penghasilan per bulannya channel Nalendra Menggali Wida di interval 30,8 juta rupiah sampai 105,3 juta rupiah. Jadi ini berdasarkan Nox Influencer ya. Kembali lagi yang top penghasilan yang akurat itu pihak dari Nalendra Menggali Wida sendiri. CPM-nya di interval 11.000 rupiah sampai 38,51.000 rupiah. Lalu channel Nalendra Menggali Wida analisis skor Nox-nya itu 3,03 dari 5 dikategorikan great job. Lalu dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Nalendra Menggali Wida, view subs-nya itu mencapai 60,68% dikategorikan luar biasa. Like view-nya mencapai 1,58% dikategorikan bagus. Komen view-nya mencapai 0,43% dikategorikan luar biasa, dan dislike view-nya mencapai 0,08% dikategorikan bagus. Jadi tolong yang review estimasi penghasilan per bulannya channel Nalendra Menggali Wida berdasarkan Nox Influencer. Sekian konten kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Thanks for watching, sampai jumpa di next video.